Stasiun Maguwo Lama. Di sini sudah ada progres terbaru sebanyak 4 feet truss terpasang di sisi barat Stasiun Maguwo. Dan pengerjaannya baru tadi malam ya, feet trussnya sudah terpasang. Ada 1 2 3 4. Dan selepas baduk itu adalah cantilever. Ini adalah bangunan untuk gardu listrik, masih dalam tahap pengerjaan. Lokasinya berada di timur kompleks bangunan Stasiun Maguwo Lama. Nah, sementara untuk di sebelah barat Stasiun Maguwo Baru masih ada tiang-tiang tergeletak. Namun titik-titik di depan gardu sampai Stasiun Maguwo Baru sudah mulai dilubangi dan tinggal menunggu instruksi saja untuk dipasang. Jadi untuk di progres di Stasiun Maguwo ini, dari ujung timur PCL bandara sampai sinyal masuk Stasiun Maguwo pihak Lempuyangan, ya progresnya ya sampai segini saja teman-teman. Belum ada progres apa-apa selain penggalian lubang untuk penancapan tanah. Kalau saya tidak salah, kabarnya sih besok minggu depan tiang-tiangnya sudah mulai dipasang ya teman-teman. Tiangnya sudah disiapkan. Sementara nanti ke depan sepanjang emplasemen Stasiun Maguwo akan full menggunakan fitras. Namun fitrasnya dirakitnya di stasiun Ekskalasan ya. Seperti pada video sebelumnya saya meliput di stasiun Ekskalasan, di situ ada rakitan fitras. Dan nanti setelah dirakit nanti akan dibawa ke Maguwo sini. Inilah alat berat berupa kren, dan dekat PCL itu adalah fitrasnya. Ternyata lurus ke arah barat juga ada fitras yang terpasang ya guys. Jadi di sebelah barat Stasiun Maguwo ketambahan 2 lagi fitras, jadi ada 6 fitras yang sudah terpasang. Sedangkan di bawah situ masih ada 2 unit. Saya kurang tahu akan dipasang di sebelah mana. Mungkin nanti malam akan pasang lagi ya teman-teman. Sementara untuk liputan dari Stasiun Maguwo cukup sampai di sini. Semoga nanti ke depan, insya Allah minggu depan, semoga ada progres terbaru lagi mengenai Stasiun Maguwo. Oke, ciao, sampai jumpa.